Halo Lur, selamat siang saudara saudara sobat CK. Ini pemula yang mencoba langsung demo lewat hidung, abunya habis. Ini calon Kiai Haji kelompok Parangkusumo Lur. Luar biasa. Ini Haji Toto Wasi Setia. Nih, demo langsung sedot tidur. Ini Pak Ipung. Ini sejak lahir tidak pernah merokok, langsung demo dengan CK. Ini tadi sempat sambat liyeng, tapi terus setiap abunya panjang langsung dilalap habis. Dilalap habis. Halo, Pak Ipo, gimana rasanya? Lucu ini. Sobat kita lucu. Coba berkah sehat, waras, tenaga kuat, tambah semangat. Ini Mbak Min. Luar biasa. Ini tunggu di YouTube-nya ya, channel YouTube-nya Jagongan CK. Ini besok pagi atau nanti sore sudah masuk di YouTube. Buka channel Jagungan CK. Ya, ini sahabat baru. Ini pokoknya kalau muntah langsung dimuntahkan. Ini langsung bereaksi Lur. Langsung bereaksi. Ya, diminumi. Minum air putih hangat biar cepat luruh. Iya, betul. Pasti beliau diminumi dulu. Minumi dulu. Amin. Ya. Nah, ini baru mencoba. Luar biasa. Nanti terus berkeringat, badan enteng. Langsung badminton, langsung bisa terbang melompatnya. Iya, bagus. Ya, luar biasa. Nah, kalau enggak kuat bisa diberhentikan dulu biar separuh dulu. Ya, kalau kuat tanggung-tanggung. Taruh di anu aja. Taruh di airnya. Nih, Mbah Min Putri ini juga pemakai lewat seduh. Ini Kanjeng Kiai Joko. Ini juga selalu Mbah Joko. Mana rokoknya, tunjukkan. Ya, CK-nya bagus ya. Luar biasa. Ya. Kan saya enggak datang. Saya kan fiskaton. Ya. Pak Bawakin ini Sinuwun SPL. Iya, matur nuwun sangat. Kula dereng nate nyobi. Monggo dikersakaken. Ya, Mbak Min. Ya, ini lewat hidung. Ini Pak Kaji menikmati hidup. Haji Toto. Nah, sedot jeruk. Grrrr. Nah, luar biasa. Sedot jeruk. Grrrr. Ya. Tidak keluar. Ini
Pak Ipung ini luar biasa, langsung sedot telan sampai paru-paru selama hidup dari lahir baru kali ini, tapi tidak batuk. Ini sebenarnya luar biasa ujiannya. Tapi langsung glieng lur. Ini nggak tahu nanti kuat pulang dia. Bagus. Ya ini siapa yang mau meluncur? Ini langsung siap ini. Ada kopi, ada makan, ada snack, ada gorengan, ada rokok. CK-nya selalu ready di sini. Nih. Halo, sudah mulai glieng Pak Ipung? Glieng. Ya nanti untuk tidur, sebelum tidur jangan lupa nanti diminumi air putih hangat. Setelah glieng biasanya berkeringat, kemudian mual. Kalau mual mau muntah harus dimuntahkan. Ada yang lewat diare, itu namanya proses detox, membersihkan racun dalam tubuh. Ada yang lewat air seni. Nanti kalau sudah untuk tiduran, insya Allah badan akan menjadi bugar, sehat, tenaga kuat, tambah semangat, murah raga, tanpa obat merceka. Cukup sekian dulu ya lur, dari basecamp angkringan Mbah Min di Telogosari, depan Parangkusumo 5. Ini Mbah Min, semangat. Ya, semangat Mbah Joko, semangat. Semangat, ini sepuh tapi tambah bugar ini setelah pakai CK. Oke, dimuntahkan. Dimuntahkan sampai tuntas. Iya, luar biasa. Cukup sekian dari lur, nanti ada laporan lagi kelanjutannya Bapak Ipung. Semoga tambah sehat waras, tambah peseduluran, nanti bisa bergabung dengan kelompok kita seduluran CK. Ini langsung detok, luar biasa ini. Iya, sambil dipijeti Mbak Min. Sambil pijeti Mbak Min, bagus. Ya, ini langsung nanti enteng. Langsung enteng badannya, seger. Akhirnya Pak Ipung nanti bisa percaya tentang hebatnya sigaret rempah ini. Bukan sembarang rokok, tapi memang rokok obat, yaitu obat bakar. Dari basecampnya Mbah Min, ini tadi sudah closing tapi berlanjut lagi. Itu Pak tidak menyerah itu loh, dimakan lagi. Tidak menyerah. Gitu, kayak jarane blek wingi iki. Luar biasa. Langsung abunya dimakan terus. Padahal sudah muntah-muntah. Karena memang enak. Ya ini nanti tambah ringan. Hebat. Cukup sekian dulu lur. Ini terpaksa harus saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.